syukur Ketua Kelas Tingkatan 2 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Padang Miding menjadi tersohor bukan sahaja di Terengganu, malah gambar akrab dan mesra serta jinak dengan kerbau tersebar di seluruh dunia setelah menjadi tular melalui media sosial. Sebenarnya hubungan seperti itu wujud jalanan kasih sayang antara syukur dengan kerbau-kerbaunya ini bukan bermula setahun dua. Aksi dan galakan manja sumpam ini hanya dapat kita lihat berlaku pada peliharaan kita seperti kucing maupun kambing. Tetapi, kerbau ini melihat tanduk yang meruncing dan tajam padanya nampak gagah, itu sudah menakutkan kita. Namun tidak bagi syukur. Dia boleh membaca di atas belakang kerbau, berdiri atau berbaring sambil memejamkan mata. Dan itu bukan setakat lakonan untuk dipaparkan di media atau kedipan lensa semata-mata. Sebaliknya, suasana mesra, sayang, akrab, manja, selamba sejak syukur berumur 6 tahun lagi. Kerbau-kerbau kesayangan ini diberi nama antaranya Tokol, Semek dan Awang. Namanya mula tersohor apabila seorang jurugambar yang bernama Dalah Din berasal dari Kelantan dan menetap di Terengganu pada tahun 2010 mula mengambil gambarnya yang unik bermesra seperti mampu berinteraksi dengan haiwan itu. Gambar yang tersebar melalui media sosial menarik perhatian seorang lagi jurugambar, Muhammad Nazri Sulaiman yang berasal dari Terengganu dan menetap di Kuala Lumpur. Melalui rakaman sentuhan dan kreativiti lensa kameranya yang menghasilkan gambar yang begitu unik yang menunjukkan syukur mampu menarik perhatian sekumpulan kerbau peliharanya di Kubang Bujuk dengan begitu akrab, manja dan seolah-olah wujud kasih sayang antara haiwan dan manusia. Membawa tuah dan melayakkan Nazri memenangi award fotografi bertaraf dunia pada tahun 2018 dan gambar itu menjadi juara peringkat Asia dan turut tersenarai dalam 20 gambar terbaik dunia. Sebaik gambar-gambar yang dikira luar biasa itu tersebar dan ditular dalam sekelip mata anak bongsu dari 8 adik-beradik ini tersohor bukan sahaja di kampungnya, baik di sekolah maupun di negeri Terengganu, malah hingga ke peringkat dunia. Sejak dikenali ramai dan menjadi tumpuan kira-kira 150 jurugambar dari dalam dan luar negara mengunjungi kediaman pelajar ini di Kubang Bujuk bagi merakamkan apa yang disifatkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan yang berasal dari Terengganu, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, sebagai satu anugerah ilahi sambil mengkagumi kebulan syukur yang begitu mesra dan ikhlas ketika bersama kerbau-kerbaunya itu. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Kuala Terengganu kemudian tampil memberikan anugerah pelajar unggul peringkat daerah. Anugerah itu sebagai penghargaan terhadap pelajar ini yang mempunyai kelebihan yang unik yang begitu mesra dengan kerbau yang dibelanya. Anugerah itu disambut dengan laungan sorakan dan tepukan bergemuruh kira-kira 500 orang pelajar bersama warga pendidik di sekolah itu kerana syukur kini seumpama idola di kalangan pelajar SMK Padang Miding. Setakat ini kebolehan luar biasa itu tidak ada pada pelajar lain yang mampu menjalinkan keakraban dengan kerbau yang biasanya menakutkan bagi sesetengah orang. Sementara itu, Muhammad Syukur ketika ditemui artinya menyifatkan penganugerahan itu amat besar nilainya dan merupakan satu sejarah sebagai seorang pelajar. Tak jangka. Sebab saya ingat yang ambil gambar ni suka-suka je. Dan saya tengok dalam telefon tu sudah waria. Syukur dianggap sebagai satu insan istimewa seperti satu dalam sejuta dan melayakkan beliau menerima anugerah pelajar unggul yang disampaikan PPD daerah Jelani Sulong. Sekaligus kehebatan pelajar tingkatan 2 ini turut menaikkan imej SMK pada Miding hingga ke peringkat dunia. Saya juga berharap syukur tidak alpa dengan viral yang begitu hebat sekarang berhubung dengannya dan cikgu, saya berharap agar syukur teruslah ya. Teruslah maju khususnya dalam pelajaran dan saya rasa terkejut, at the same time saya sebanggalah kerana saya menjadi guru kelas dia sendiri. Selain mengajar, saya juga menjadi guru kelas dia dan rasa terharu pun ada kerana dia merupakan seorang pelajar kita lah yang viral sampai seluruh dunia. Tak sempat hari ni bersembang banyak lagi, dia terlalu sibuk. Okey, cuma ada sembang sikit tanya dia tu, oh, macam pesta cikgu. Petugas BBTV Azahara SMK Padang Miding bersama pengetua dan guru sekolah ini juga turut mengambil peluang melihat sendiri kehidupan syukur bersama kerbau kesayangannya. Kalangan pelajar yang ditugaskan untuk membuat liputan masing-masing mempunyai pengalaman yang berharga dan teruja bila berpeluang duduk paling rapat dengan kerbau yang tidak bertali ini.
Walaupun pada awal memang takut, tapi mereka melihat syukur dapat memberi arahan kepada kerbaunya yang seolah-olah tetamu yang datang ini adalah guru-guru dan sahabatnya yang perlu dihormati. Boleh tak nak pergi rapat ni? Boleh ke tak? Okay. Jadi bila kat situ syukur pun mainkan peranan. Dia jinakkan kerbau dia, so baru kita boleh pergi dekat. Okay, memang dekat tu kita boleh duduk sebelah-sebelah lah. Maknanya masa tu time tu kerbau syukur duduk atas kerbau, so kita duduk kat sebelah dia nak interview. Muhammad Syukur yang bercita-cita menjadi penternak moden apabila menamatkan pengajian nanti bukan sahaja mesra dengan kerbau, malah turut boleh berinteraksi dengan kambing dan angsa serta turut memelihara lembu dan ayam.